kawan-kawan penggemar replika atau supercar mania yang suka dengan bentuk-bentuk mobil sport. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah side project dari replika SP kemarin yang dibuat oleh replika Supa Iseng, yaitu sebuah meja sebagai sarana merchandise, yang mana meja ini dibuat dengan model bertema otomotif. Meja ini mengambil model dari Aventador SP yang merupakan proyek kita kemarin. Meskipun mungkin produknya apa bahan material yang dipakai untuk kali ini, kita menggunakan bahan fiberglass karena sifatnya supaya lebih ringan dan lebih mudah dibawa, dikirim atau dipindahkan nantinya. Secara konsep dan material mungkin masih dalam pengembangan, karena kita untuk model yang beta ini, yang pertama ini, untuk prototip ini, kita masih menggunakan kayu sebagaimana maple pada umumnya dengan kombinasi fiberglass. Nantinya kita akan menggunakan apa pengembangan material yang tanpa menggunakan kayu, karena kesannya kayu itu terlalu homey ya, terlalu hangat, kurang dinamis, kurang cocok untuk hal-hal yang sifatnya otomotif, yang lebih cenderung ke besi atau fiberglass minimal. Jadi nanti mungkin material berikut kita gunakan dari bahan fiberglass sama besi. Jadi konsepnya, secara konsep kita bukan membuat mebel yang bergaya otomotif, tapi kita seolah-olah konsepnya sebuah mebel yang dibangun dari spare part otomotif. Jadi kesannya lebih natural, lebih cenderung ke otomotif daripada ke furniture itu sendiri. Untuk ke depan memang konsep ini masih dalam pengembangan supaya kesannya baik secara konsep, secara material, tidak hanya tampak bagus tapi juga memiliki unsur smart. Jadi ada beberapa fitur yang mungkin akan kita sematkan, macam sistem apa, sistem charging, sistem bracket laptop yang built-in dengan meja itu sendiri, sehingga di samping bagus atau apa indah sebagai hiasan merchandise, juga memiliki kelebihan secara fungsional. Secara material juga kita akan mengurangi unsur kayu, yang mana kayu ini mungkin kurang cocok dengan tema otomotif karena terlalu homey, terlalu hangat, kurang dinamik. Nantinya kita akan lebih mengutamakan pada unsur besi dan fiberglass atau mungkin bahkan karbon, sehingga nampak lebih natural. Kesannya kalau kayu mungkin nanti seperti furniture yang bergaya atau mebel yang dimodel seperti mobil. Kita ingin konsep kita itu ialah bahwa meja itu nantinya adalah sebuah meja yang dibangun dari spare part otomotif. Jadi kesannya lebih natural. Konsep yang kita usung ini nantinya akan memiliki opsional yang bisa diperhiasikan sesuai dengan keinginan konsumen. Misalnya untuk kebutuhan game, untuk kebutuhan multimedia, untuk audio, sehingga nanti fitur yang kita sisipkan pun, fitur yang kita pasang pada meja itu sendiri bisa kita sesuaikan. Nah itu misalnya ada apa? Bracket monitor, atau misalnya mau pakai pasang speaker, subwoofer, ya sesuai dengan keinginan konsumen. Kita akan membuat desain yang lebih ringkas, lebih smart, lebih dinamik, kesan otomotifnya lebih menonjol daripada furniture-nya sendiri. Bagi yang penasaran bisa mulai kepoin channel kita, channel resmi kita di Joker Club Indonesia, atau di Replika Suka Iseng, atau di alamat-alamat channel yang akan nanti dicantumkan di bawah video ini. Bagi yang berminat, bagi yang penasaran, ingin tahu lebih jauh soal harga atau bentuk dan cara pemesanan, bisa dihubungi langsung. Demikian, terima kasih buat kawan-kawan, penggemar, pecinta model-model supercar. Jadi kita bisa lebih menyalurkan apresiasi
kesukaan kita terhadap otomotif tidak hanya sebatas di jalanan, kita bisa membuat sesuatu yang berkesan otomotif juga di kamar pribadi atau di rumah, di ruang kerja, bagaimana sesuai dengan yang diinginkan. Demikian kawan, terima kasih. Selamat sore, sukses selalu.